Jelang Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, mulai diserbu pemudik dari Kalimantan dan Malaysia. Otoritas pelabuhan pun memperketat pemeriksaan kartu antigen dan kartu vaksin di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Jumat siang. Hari ini dua kapal penumpang datang membawa ribuan penumpang dari Kalimantan dan Malaysia. Jelang Natal dan Tahun Baru, Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan, memperketat pemeriksaan kartu antigen dan kartu vaksin. Satu persatu penumpang diperiksa. Bagi penumpang yang telah melakukan vaksin, mereka diwajibkan men-scan barcode aplikasi Peduli Lindungi yang disiapkan di pintu keluar Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sementara itu, sejumlah penumpang asal Malaysia mengaku belum melakukan vaksinasi di tempat ia bekerja. Scan. Ya, sudah. Scan apa tadi itu? Barcode. Hah? Barcode. Barcode. Itu Peduli Lindungi? Iya, Peduli Lindungi. Vaksinnya di mana? Di Nunukan. Oh, di Nunukan. Kita dari mana? Malaysia? Bukan, Nunukan. Nunukan. Mau ke mana? Ke Bone. Ke Bone. Sama siapa? Sendiri. Libur, Ki? Iya, libur. Itu kerja di apa di sana? Mandor. Hah? Mandor. Mandor ya, mandor di Kelapa Sawit? Iya. Udin Syamsuddin ubah laku. Check-in. Check-in. Dari Samarinda. Oke, okay, jaga Pak, jaga. Oke. Okay.